Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Pokoknya isinya ma'am gitu aja ya. Ya opo ini. Tiga belas. Kamis tanggal 29 Desember 2022. Makan siang teman-teman. Saya keringetan lah. Oke. Waduh, sambele. Sekolahnya cukup panas. Oke teman-teman, di review makan siang kali ini. Ini nasi putih, kangkung, apa jenisnya, apa mah, tumis ya, tumis kangkung, ambil lombok tok, tumis kangkung, sama sambel, sambelnya sak sendok penuh gitu man. Ikannya tempe anget, oh lawone tempe anget, Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ma'am you. Makan siang you. Ayo bahan makmu pisan you. Pomong anget tempe nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kangkungnya campur lombok sama irisan bawang putih ya, lombok ini. Sambil lombok, kangkungnya campur lombok, lombok tok lo. Kangkungnya sih krius-krius. Seneng anak-anak lanang. Kangkungnya sih muni krius-krius. Crunchy jadi ini. Namanya nang bangil. Pucunya lilik mau di umroh. Jam songong agak. Cocok kan yang ini ya? Sebetulnya kalau tempe panas gini ya, nggak pakai sayur lebih asik ya. Tempe sama nasi saja. Apa nanti separuh saya buat penutup ya, tanpa sambel, tanpa sayur, biar sambelnya tak habis nesek, biar apa namanya original antara tempe sama
nasi tok. Sayur sama sambalnya tak habisnya dulu ya. Sama nasi cocok. Tempe panas sama nasi, asalkan asinnya pas, cocok. Tinggal dua lagi tempenya. Sambalnya pedas keringetan keringetan. Tahun baru acara yang bakar-bakar anu gurame tayo. Gurame bakar. Alhamdulillah, sampai kebelitan. Nikmat mana lagi yang kita dustakan teman-teman. Makan siang kali ini menu sederhana seperti biasa, tapi nikmatnya luar biasa.
sampai keringetan terus. Alhamdulillah. Makan siang yang sangat istimewa. Itu teman-teman video Mbak Dedi. Nah, siang hari ini semoga teman-teman suka dengan video ini, sekaligus bisa terhibur dengan video ini. Mbak Dedi dari waktu aku mundur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.